Selamat pagi semua. Selamat pagi khasnya diucapkan kepada Timbalan Dekan PNI, Prof. Mathia Dr. Halina, Profesor-Profesor, Dokter-Dokter, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Okay, pada pagi ini kita mengadakan satu taklimat ringkas tentang penggunaan Telegram dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita sedia maklum untuk semester depan PPIB masih menggunakan online platform untuk membuat pengajaran. Jadi ada juga yang mencadangkan penggunaan Telegram dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi disebabkan kebanyakan staff kita yang belum lagi tahu bagaimana penggunaan Telegram ini. Okay, dalam PNP dan apakah kebaikannya, apakah cara penggunaan tu pun kurang pasti lagi. Sebab itulah kami menjemput Encik Hafizi Aksan Elias Miskam dari FK untuk memberi taklimat ringkas tentang penggunaan Telegram dalam PNP ini ya. Jadi saya minta semua peserta yang menyertai Telegram ini sedia memasang Telegram desktop dalam komputer untuk memudahkan penggunaan nanti ya. Jadi saya akan stop sharing sekarang dan saya akan memberi masa kepada Encik Hafizi untuk memberi taklimat beliau. Encik Hafizi dipersilakan, sorry ya, Encik Hafizi dipersilakan. Hai, terima kasih Puan Adeline di atas pembukaan tadi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Timbalan Dekan PNI, Profesor Mathia Dr. Halina, Profesor Mathia Dr. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih pertama kali untuk kepada pihak PPIB kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan taklimat mengenai penggunaan Telegram di dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi apa yang akan saya kongsikan adalah daripada pengalaman saya sendiri dan juga sedikit bantuan daripada rakan-rakan yang lain. Jadi tanpa berlengahkan masa lagi, saya minta saya akan share saya punya skrin untuk memulakan taklimat pada pagi ini. Boleh dengar saya dengan jelas kan? Boleh, boleh. Sangat jelas. Dan slide pun jelas juga. Okey, pertama kali saya ingin membuat satu sedikit survey lah tentang untuk melihat siapa yang pernah menggunakan Telegram, siapa yang belum, siapa yang kadang-kadang menggunakan Telegram. Jadi boleh lihat pada skrin dan type slido.com, kemudian dia akan meminta nombor kod. Jadi you boleh type 375231. Boleh cuba sekarang. Saya harapkan ramai yang telah menggunakan Telegram. Okey, jadi ada sometimes 33%, 25% frequently selalu menggunakan Telegram. Oh, ada yang belum pernah menggunakan Telegram, itu biasa.
Kalau ada soalan boleh tanya di chat lah, ataupun boleh terus mungkin Puan Aileen minta untuk tanya chat, kalau kalau mau cepat boleh terus tanya, sebab kita akan buat ni secara semi formal ataupun informal, tidak terlalu rasmi. Ya, boleh boleh. Okay, ada satu orang, mungkin satu dua orang yang pernah sekali menggunakan Telegram. Right. Jadi 19 orang sudah menjawab. Kita tunggu lagi 1 minit. Okey. Jadi boleh disimpulkan mereka yang berada di sini kadang-kadang menggunakan Telegram, dan ada juga yang selalu menggunakan Telegram. Jadi sebelum kita mula, seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Adeline, jika boleh, tuan-tuan boleh install Telegram desktop, sebab apa yang akan saya sampai di sini, apa yang saya cuba demo di sini dan apa yang mungkin boleh tuan-tuan ikut bersama adalah Telegram desktop. Jadi kepada sesiapa yang belum install, boleh install Telegram desktop di dalam laptop Windows ataupun Mac. Jika tidak dapat install Telegram desktop, bolehlah guna handphone tuan-tuan. Selepas menggunakan selepas you install Telegram desktop, saya minta tuan-tuan untuk join Telegram group yang telah saya wujudkan special untuk event hari inilah, Telegram PPIB, dan tarikh pada hari 23 September 2021. Jadi boleh merasai kepada sesiapa yang belum menggunakan Telegram. Jadi penggunaan Telegram ini hampir-hampir serupa dengan messenger app yang lain seperti WhatsApp. Jadi ada personal chat dan juga group. Cuma Telegram bertambah satu, ada channel. Kemudian boleh send message di dalam Telegram group ataupun introduce diri sendiri dalam grup. Jadi saya cuba pergi pada ini adalah grup Telegram PPIB. Ada 2 members, belum ada lagi siapa yang join. Satu orang sudah join. Hello PS, PS namanya. Saya busy. Ya, saya. Mana mau join ni? Oh, minta maaf. Di sini. Boleh type link di sini, qrgo.page.link/busou di dalam web browser. Lepas tu dia akan pergi pada Telegram desktop. Kalau tidak mau type, boleh scan QR code. QR code scan dari Telegram juga kan? Daripada app QR code. Mana-mana QR code app pun boleh juga. Oh, dia automatik di sana. Ataupun daripada handphone, boleh scan QR code ataupun type di dalam web browser Chrome pun boleh. Oh, ini pun ada student yang menggunakan Telegram. Okay. Jadi saya dapat notification lah. Dr. Siu sudah join. Umur sudah join. Jadi yang join tu akan dapat satu notification kan? Hello and welcome dan selamat datang. Nah, saya pun terpaksa guna saya punya handphone juga. Yeah.
Dr. Buna pun sudah berjaya masuk, Dr. Windy, Dr. Jamsari, Zalina, Dr. Wan. Kita ada 10 members. Sebenarnya kita ada 10 members lah. Di sini di atas tu tunjuk 11 sebab 11 itu satu tu adalah bot. Bot ni lah yang boleh kita gunakan di Telegram untuk generate automatic message. Tapi saya tidak cover bot lah di dalam taklimat ni. Mungkin perkenalan sajalah. Terima kasih Puan Adeline. Jadi saya proceed lah kepada next slide. Jadi yang baru join tu boleh klik link yang diberikan di dalam ruangan chat ya. Jadi tajuk taklimat saya pada hari ini adalah using Telegram for teaching and learning ataupun penggunaan Telegram untuk pengajaran dan pembelajaran. Kalau tidak silap saya, ini taklimat saya yang kedua tentang Telegram di UMS untuk. Jadi sekarang jam 9.19, saya target mungkin dah sehingga jam 10 sebab saya tidak mahu mengambil masa tuan-tuan. Saya akan cuba sampaikan secara ringkas yang boleh. Jadi, why do I use Telegram for teaching and learning? Ada sebab kenapa saya menggunakan Telegram untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini tidak bermaksud saya ingin mempromosi Telegram ataupun untuk menidakkan messenger app yang lain seperti WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp pun ada kelebihan dan juga kekurangan sendiri. Telegram pun ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Cuma ada beberapa faktor yang menyebabkan saya jatuh cinta kepada Telegram. Pertama, better privacy. Sebelum saya menggunakan Telegram untuk pengajaran dan pembelajaran, saya rasa tuan-tuan juga menggunakan messenger app untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan ataupun keluarga. Secara peribadi saya menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dengan keluarga saya. Kami ada grup sendiri dan ada juga menggunakan WhatsApp. Jadi sebelum penggunaan messenger app ini secara amnya begitu popular, mungkin ada yang menggunakan telefon, dulu SMS, email dan sebagainya. Kalau tanya saya lebih suka menggunakan email. Sebab apa? Sebab dalam email tu saya boleh berkomunikasi secara terus dengan pelajar dan juga secara langsung saya boleh mendidik pelajar menggunakan cara menulis email dengan baik. Sebab ada yang terus menggunakan email, dia tidak tahu menggunakan apa ni, orang cakap ethics in computers, ya? Etika dalam penggunaan media digital ni kan. Jadi dia terus email tanpa subjek. Jadi kalau kes-kes yang begitu akan saya tegur lah, tidak ada subjek. Tapi pelajar ni sebenarnya dia mahu tanya satu dua soalan yang kecil untuk confirmation, mungkin email tidak berapa sesuai. Kemudian WhatsApp sesuai, sebelum ada Telegram. Tetapi satu mungkin kekurangan WhatsApp, kita terpaksa memberi nombor telefon
pribadi kepada pelajar, kecuali lah kalau kita ada nombor telefon kedua dan sebagainya, ataupun kita tidak terlalu private mengenai berkongsi nombor telefon kepada pelajar. Kalau tanya saya memang private, saya memang tidak memberi nombor telefon kepada pelajar sebab untuk privacy dan masa tersendiri. Bila ada Telegram, saya dapati Telegram boleh hide ataupun menutup nombor telefon kita kepada pelajar ataupun mereka yang belum ada nombor telefon dalam contact book masing-masing. Jadi itu sebab utama saya terus menggunakan Telegram. Pada waktu itu pun Telegram waktu itu gila lah kan, macam 3-4 tahun yang lepas lah kan, 3-4 tahun lepas Telegram pun ada yang ada, ada yang tidak ada. Jadi saya wajibkan penggunaan Telegram dalam kelas saya. Kebetulan subjek yang saya mengajar adalah aplikasi komputer dalam, untuk perniagaan. Jadi person, student must be fully equipped in terms of applications ataupun digital tools untuk teaching and pembelajaran dan pengajaran semuanya. Jadi sebab utama adalah better privacy untuk Telegram. Kedua, secret chat. Dalam Telegram ada fungsi secret chat. Saya jarang guna, tetapi kepada mereka yang suka ataupun ada message-message rahsia yang perlu dihantar kepada rakan-rakan rahsia, boleh menggunakan secret chat. Jadi secret chat ini secara amnya dia boleh dia ada timer. Kita boleh set timer dalam beberapa minit untuk message tu hilang daripada storage, macam cerita Mission Impossible tu lah. Yang kedua, multiple devices. Telegram ataupun even WhatsApp adalah multiple platforms. Kebanyakan semua app adalah multiple platform. Multiple platform means dia boleh ada di dalam Windows dan boleh ada di dalam Mac ataupun Mac OS. Satu lagi faktor yang menyebabkan Telegram ni begitu versatile adalah multiple device. Bermaksud dia boleh ada di dalam lebih daripada satu atau dua device. Berbanding dengan WhatsApp, bukan saya bandingkan dengan WhatsApp, itulah yang perbandingan yang ada yang terdekat. Jadi untuk WhatsApp, bila kita sudah install WhatsApp for web ataupun WhatsApp desktop di satu laptop, contohnya laptop A, kita tidak boleh install dalam laptop B. Jadi laptop A perlu delete, then you have to go to laptop B. Tapi di dalam Telegram, if you have laptop di dalam rumah, laptop di dalam office dan juga mungkin tablet, kita boleh install di dalam setiap device tersebut. Jadi inilah yang menarik saya untuk terus menggunakan Telegram. Ketiga, cloud storage and large file transfer. Jadi seperti cloud storage yang lain, contohnya Google Drive, My Drive daripada Microsoft, Telegram adalah sebenarnya cloud storage. Jadi kita boleh simpan apa saja file di dalam Telegram dan akan kekal di situ sehingga kita akan kekal di situ. Sekiranya kita delete salah satu file di dalam device A, dia tidak akan hilang. Device kita boleh download balik file tersebut daripada Telegram. So unlike the other messenger app, bila kita sudah delete, mungkin sudah delete dalam handphone, dia akan hilang. Media tersebut tidak boleh download. Sebab tu bila kita WhatsApp, mungkin akan delete file yang dahulu. Jadi susah nak cari kan? Jadi mungkin akan memakan masa untuk mencari file. Yang keempat, better messaging management. Berbanding messenger app yang lain, saya kira Telegram dia bagus dari segi pengurusan message tersebut. Contohnya, of course yang lain pun ada. You boleh reply, you boleh
You boleh forward, tetapi di dalam Telegram tambah satu, dia boleh edit message yang kita sudah hantar. Contohnya kita sudah hantar kepada pelajar, jadi kita mau tambah lagi nota tersebut, kita hanya edit saja. Jadi message tu adalah satu, tidaklah message tu berangkai-rangkai, kecuali kalau terlalu panjang. Jadi itu feature yang saya suka di dalam Telegram. Kita boleh edit message yang kita telah hantar. Satu lagi, di dalam Telegram kita ada fungsi folder, jadi kita boleh susun chat-chat dari pelajar dalam satu folder yang khas. Jadi senang kita mahu check balik chat yang dengan pelajar. Ya. Itu adalah number 4, better messaging management. Number 5, ini yang pelajar suka. Tetapi kadang-kadang agak annoying juga sebab bila kita buat update, kita muncul Telegram, ya, notification, kecuali kalau kita quit the program. Instant feedback to students. Jadi pelajar ni macam masalah yang saya hadapi dulu, mungkin tuan-tuan pun hadapi. Pelajar hanya pergi pada pergi office kita, penat dia daripada campus pergi kepada pejabat kita hanya untuk bertanyakan soalan yang boleh dijawab secara mungkin ringkas, ya. Jadi tidak perlulah pelajar pergi ke office kita, sama sekarang zaman lockdown, MCO. Jadi mungkin mungkin secara analoginya saya nak bagi tahu, mungkin student just nak confirmation yes or no, then kita akan guna Telegram. Macam case saya, pelajar ada masalah menggunakan Excel contohnya, dia akan screen capture Excel dan bagi pada saya, saya komen terus. Jadi saya boleh tengoklah apakah ada komputer yang diberikan oleh pelajar di dalam Excel betul atau tidak. Jadi immediate feedback to students very important to me and probably of course to the students. So that pelajar kita boleh membuat keputusan dengan tepat dan cepat. Jadi ini adalah 5 sebab kenapa saya menggunakan Telegram untuk pengajaran dan pembelajaran. Saya kira tuan-tuan pun ada sebab-sebab yang lebih baik dan kenapa menggunakan Telegram atau messenger app yang lain. Ini adalah bandwidth metric yang dicipta, mungkin ada yang pernah melihat bandwidth metric ni. Kita sedia maklum, pelajar kita memang duduk di merata-rata dengan berbeza-beza reception of internet, bandwidth and so on. Jadi ada yang baik penerima internet, yang kurang baik. Jadi bila kita lihat di dalam bandwidth matrix ini, Telegram terletak di ruangan biru di mana dia hanya menggunakan low bandwidth tetapi high immediacy, terus dapat. Dia tidak macam email. Email low bandwidth tetapi lambat untuk feedback. Mungkin kita tidak ada notification. Sekarang ada notification dalam handphone, kena type, masuk email dan so on. Tapi mungkin message Telegram cepat saja. Jadi Telegram terletak di high immediacy dan low bandwidth. Jadi bagi saya ini amat memudahkan pelajar untuk mendapat feedback dengan cepat. Mereka meneruskan assignment, membuat decision dan sebagainya. Okay, ada 5 perkara yang saya cuba sampaikan semasa sudah pada pagi ini. Student testimonial, facts about Telegram, sedikit maklumat tentang Telegram. Dan untuk 3 dan 4, aktiviti 1 dan aktiviti 2, saya cuba demo penggunaan Telegram. Fungsi-fungsi yang basic dan juga essential yang perlu seseorang mahir menggunakan Telegram. Dan kelima adalah teaching and learning activities ataupun teaching and learning ideas yang boleh kita wujudkan dengan menggunakan Telegram. Mungkin untuk yang kelima, saya rasa tuan-tuan ada idea yang lebih baik daripada apa yang saya akan berkongsikan selepas ini. Jadi ada 4 test student testimonial. Jadi pelajar ni adalah pelajar yang mengalami
dua kaedah pembelajaran, face to face dan juga non face to face. I think pelajar semester 2 2019-2020. Jadi mereka dapat membezakanlah sama ada face to face, kelebihan face to face, kelebihan non face to face dan kekurangan sebagainya. Jadi this untuk number one, this application is not something new as we use this before during STM. Ya, yeah, betul. Pelajar kita mungkin boleh mungkinlah yang sekarang kita boleh kategori dia sebagai digital native. Mereka memang mahir menggunakan apa saja app. Cuma yang mereka kurang mahir adalah bagaimana untuk menggunakan app tersebut untuk mencari maklumat, menyusun maklumat dan sebagainya. Mungkin mereka punya literasi maklumat kurang mahir dari segi situ. Jadi itu mereka akan belajar. Its message and media is automatically backup bila maksudnya cloud storage and doesn't consume much storage once media is deleted. You can download again. Ini tidak mungkin tidak terjadi dalam messenger app lain, tapi di Telegram kita boleh download lagi. During MSCO, the most convenient lesson is offline where students can access anytime. Lastly, it is critical because you contact lecturer directly. Seolah-olah ada hubungan one-to-one dengan lecturer menggunakan Telegram. And then he would respond rather quick. Ini sebab saya respon cepat. Kalau saya respon lambat menggunakan email, lambatlah. Jadi mereka suka respon memang cepat. Cuma mungkin kaedah saya akan membalas email during office hour atau mungkin selepas pukul 5. Mungkin student mesej pagi, saya akan balas. Ataupun student message pagi, saya mau jawab. Tapi disebabkan role saya sendiri ataupun saya akan menggunakan schedule message. Untuk Telegram, kita boleh schedule message kita untuk dia muncul ataupun untuk dia send pada masa dan ketika telah tetapkan. Ada juga student yang hantar message saya jam 11 malam, 12 malam. Sebiarkan saya lah kalau saya mau jawab, saya jawab. Tetapi saya schedule pada esok harinya sebab saya mahu pajak ni beranggapan saya boleh jawab masalah mereka pada setiap masa. So lastly, everything is awesome except live pin quizzes where I find unfair due to some has different internet connection. Ya, betul, sebabnya saya pernah menggunakan Telegram untuk membuat kuis. Bermaksud dalam mesej tu saya buat kuis ABCD, jadi pelajar yang menjawab dengan pelajar pertama ataupun pelajar yang menjawab secara awal dia dapat markah. Jadi pelajar yang kurang internet connection, lambatlah dia untuk respon. Jadi adalah kelebihan dan kekurangan bergantung kepada nature of question that we design. So itu testimonial student NN number one. Number two, by using Telegram, it is a great experience for communicating and learning. I like using Telegram because it saves me a lot of time and can easily communicate with lecturer quickly. So keyword is quickly, immediate response kepada pelajar. I can ask about the assessment that has given and instantly solve the question. Nah, ini yang penting lah bagi saya. Pelajar perlu confirmation daripada kita untuk membuat keputusan mereka sama ada untuk proceed pada next stage. Terutama yang buat dissertation dan juga assignment ataupun project. But sometimes there will be quite some difficult topic. Ini masalah yang lebih broader. Sebab ini masalah online learning. Sebab topik yang susah perlu face to face. Student number three, RD experience new things by online learning using Telegram. Get a lot of time to do my assignment. Easy to communicate. Ask some question without hesitate. Jadi ada pelajar yang malu untuk bertanya soalan depan-depan. Perlu diingat yang pelajar ni dulu dia ada face to face and then half semester, and then second half semester dia terpaksa guna fully online sebab MCO. Jadi kita boleh lihat pelajar yang malu-malu duduk di belakang ataupun di mana-mana yang malu, dia mudah untuk tanya soalan dengan menggunakan Telegram. Masalah poor internet connection ini adalah bila dia untuk access videos. Ini bukan masalah Telegram.
Okey, yang last sekali, berdasarkan pengalaman komunikasi menggunakan Telegram, saya lebih suka lebih memudahkan saya untuk peka dan tidak terlepas mengenai kerja-kerja yang diberikan oleh pensyarah. Ya, ini bergantung kepada style masing-masing. Mungkin dalam grup tu, kalau saya tanya saya, saya lebih mungkin nagging lah, nagging pada pelajar. Okay, dua hari lagi you have to submit assignment, another next week you have to submit your assignments, macam tu. Sebab ada pelajar yang lupa pun. Kalau kita macam berat untuk menghantar mesej tersebut, kita boleh plan dari awal. Sebab again, Telegram ada schedule message functions. Jadi you boleh plan dari awal hantar mesej kepada pelajar. Saya juga boleh mesej pelajar secara terus untuk bertanya apa bekerja. Namun saya lebih suka belajar secara berhadapan. Okey, itu masalah ni pembelajaran face to face lah, ya. Yeah? Sebab dalam kes saya, saya mengajar aplikasi komputer. Alright, sedikit fakta mengenai Telegram. It's a messaging app. They claim that it is secured. Super fast, simple entry. Jadi di dalam internet bagi saya tidak ada apa yang yang selamat. Jika hackers tu cerdik, mungkin online banking pun dia boleh hack. Ya. Jadi ini bukan ini terpulang kepada claim masing-masing. Jadi in 2020, 400 million users since October 2013. Dan ini tarikh di mana Telegram di what we call it officially developed by developer Nikolai Isarah, dia Russian, banned in China, Pakistan and Russia because of unregulated use, privacy and security. Mungkin tuan-tuan boleh mengkaji sendirilah cerita tentang Telegram, ya. Becoming popular in Hong Kong, kalau perlu ingat dah sebelum MCO Hong Kong banyak protes. Jadi protester tu dia menggunakan aplikasi Telegram untuk berkomunikasi secara mungkin ada government yang agak kurang senang dengan penggunaan Telegram, kecuali Malaysia lah. Malaysia sejak dia MCO ni banyak channel mengenai COVID diwujudkan, punya CPRC, MKN dan sebagainya. Uzbekistan pun popular. Function yang ada dalam Telegram secara amnya ada group, channel, secret chat yang saya katakan tadi, voice and video calls. Dulu tidak ada video calls, sekarang ada video calls, ya. And then kalau tidak salah saya, video calls 2.0. Kalau dulu participant limited, sekarang participant I think 100 pun boleh, jadi cukup untuk satu kelas untuk video call. Jadi sesiapa lepas ni, saya belum pernah menggunakan video call menggunakan telefon sebab kita ada Google Meet, Webex dan sebagainya. Tapi mungkin sekali-sekala boleh buat video call kepada smaller group of students, kepada multiple platform, CloudSync and Bots. Bots ni adalah small program yang kita boleh masukkan di dalam Telegram. Bot ni sudah tersedia ada untuk menjana message tertentu seperti poll, welcome message, dia boleh bagi kita maklumat dan sebagainya. Yang saya tidak cover bos secara detail pada taklimat hari ini. Jadi ini adalah Telegram interface yang biasa mungkin tuan-tuan pernah lihat. Kita ada chat folder di sebelah kiri, ada channel. Channel ni adalah hampir serupa dengan group, cuma which channel participants cannot reply to message sent by the owner. Cuma sekarang ada function comment, you can comment. Dulu tidak boleh, ya. Yeah? Group, yes, group for interaction within group members. Bot, sini ada contoh pandai bot. Dengan pandai bot ni kita boleh dapatkan kalau tidak salah ya, currency converter contohnya, ya. Yeah? Ini nama group, chat area, dan kita boleh hantar gambar, emoji, voice recorder dan sebagainya. Okay. And then three dot button, ini adalah untuk manage group. Layout dia mungkin sedikit lain bila kita guna handphone.
Right. Untuk aktiviti pertama ni, saya cuba demo. Mungkin tuan-tuan boleh ikut. Aktiviti satu daripada number one sehingga number lima. Jadi, cara untuk menghantar message, attach file, send multi-line message with emojis, delete reply and forward message. Itu yang biasalah. Number empat, edit a message. Dan number lima, pin messages. Jadi saya akan pergi pada Telegram desktop saya. Jadi terima kasih kepada yang telah join. Ada 20 member sekarang ni. Yang pertama, kalau macam biasalah, kalau mahu hantar message di desktop ni, dan press enter. You can press enter kalau menggunakan handphone, click this button lah ya. Untuk attach, just click the paper clip and then choose any file that you want to attach. Untuk multi-line, untuk multi-line message, apa yang kita boleh buat, kita type line 1, this is line 1 message. And then you boleh press control enter. Bila kita press control enter, dia akan pergi next line. Then you press control enter. Jadi ini mudah bila kita ada message yang panjang. Jadi kita boleh letak emoji di sini jugalah. So emoji ni memang semua sedia maklum, memang standard. Then kita akan klik enter ataupun just press enter button. Itu adalah multi-line messages dalam Telegram. Ada satu trik. Kalau terlalu panjang line, mungkin boleh juga applykan di dalam messenger app yang lain. Kalau terlalu panjang ataupun kita tidak mahu accidentally send the wrong message to our students, boleh type di dalam notepad. And then you just copy paste di dalam Telegram. Yeah. Itu yang kedua, multi page. Kemudian delete reply and forward a message. To delete, you just right click at that particular message and then press delete. You right click. Yeah. Untuk sesiapa yang menggunakan handphone, boleh press and hold and dapat this menu. Okay, ada forward, delete, select message, copy text. Okay, ini function yang paling saya suka, edit message. Jadi boleh edit dan hantar message ya. Jadi dia akan pergi balik dan kepada message yang asal, tetapi ada satu notification di sini, edited at 9:43 AM. Ini memang function paling menolong pada kita untuk, contoh kita ada hantar nota pada pelajar ataupun tersilap jadual tempat kelas di mana kita buat dan sebagainya, dan kita akan edit. Tak perlu delete lah. If you want to delete, you just press delete. And satu lagi, you can pin message. Ya. Jadi bila saya pin message, message ni akan pin di atas. Terutama jika ada tips yang perlu kita war-warkan pada pelajar ataupun important message seperti cancellation of class. Jadi kita boleh pin di sini dan semua akan dapat notification of that pin message. Jadi itu saja basics menggunakan asas menggunakan Telegram untuk aktiviti yang pertama. Ada soalan? Okay, saya tengok chat ya. Tuan Hafizie. Yeah. Assalamualaikum tuan. Untuk create group macam mana ya? Untuk create group. Aha. Nanti saya tunjukkan towards the end. Okey okey. Saya okay. akan tunjukkan okay. macam mana. Sorry. Takut terlepas okay, tadi. Minta maaf. Berapa max device boleh guna Dr. Bona? Saya tidak pastilah pula berapa max, tetapi saya pernah guna sampai 3 dan 4 lah. Saya laptop di rumah, komputer di office. Handphone, tablet. Boleh tanya soalan tak? Boleh. Macam mana nak create yang welcome board tu?
Welcome to that. Oh, itu. Boleh saya tunjukkan kalau Dr. Bona mahu. Boleh ya, tuan-tuan? Boleh, boleh. Okay. Saya memang pakai Telegram untuk grup saya, tapi ini bagus kerana saya belajar skill baru. Yang welcome board tu benda yang baru. Ya, yeah, betul-betul. Jadi tak perlu saya type balik yang selamat datang kan. Kalau welcome board, dia automatic. Kau masuk, welcome. Welcome masuk, welcome. Itu idea yang baguslah. Ya, yeah, tak yeah, pernah yeah. Ter-type. Okay. Untuk welcome board ni, siapkan. Yeah. Untuk welcome board, saya akan tunjukkan kalau sekarang. Masuk kan? Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Okay. Thank you. Untuk welcome board sebenarnya, kita boleh pergi pada all sini, sorry ya, yeah. All chat sini, dan juga kita type Elias. Elias, welcome board. Kalau lihat di sini, saya klik welcome board ni. Welcome board ni adalah seolah-olah salah seorang participant atau salah seorang user among the group members. Jadi, boleh type Elias JH0KER dash welcome board. Jadi, kita perlu masukkan dia sebagai group members. Jadi, apa yang boleh buat, saya dah masukkan dia sebagai group members. Klik di sini dan add members ni. Dan time. Jadi saya pun lupa. Sorry. Namanya panjang. Okay, di sini. Okay, JH0KER. Okay. Ini add members. Tuan boleh add dia sebagai members. Bila sebagai members, sekarang ni dalam grup Telegram PPIP sudah ada welcome board, sudah enrolkan dia, kita sudah register dia dalam board ni. Banyak board yang lain sebenarnya. So saya cancel ni. Kalau belum ada, boleh add lah. Jadi di dalam chat kita ni, kita boleh tulis help sini, help welcome board. Jadi dia akan bagi senarai command, ya, yeah, untuk kita create welcome message. Jadi saya rasa yang ini tidak terlalu technical ataupun tidak technical langsung. Jadi contoh welcome, type username, dia akan bagi situ username. Jadi just press enter dan sebagainya. And welcome someone username saya kasih macam tu sajalah, ya, dan boleh masukkan message yang perlu kita beri pada pelajar lah, how are you, macam tu lah, ya, yeah. Kemudian bot ni akan bagi tahu welcome bot got it untuk user, new user. Itu untuk bot. Jadi bot ni sebenarnya yang boleh cipta adalah owner of the group. Jadi kalau tuan cipta group, tuan boleh create a welcome message, bukan pelajar. Terima kasih, Doktor. Sangat membantu. Okay, jadi saya teruskan dengan next slide. Ini dalam slide saya ada beberapa panduan untuk menghantar message, multi line message, itu sajalah. Saya teruskan dengan aktiviti kedua. Kalau ada soalan, just tanya aje dalam chat ataupun voice. Oh, terima kasih Dr. Puan Adeline. You can log in to Telegram as many device as you want. Ya, yeah, betul. Welcome board tu ya, yeah, kena install. Sebab welcome board ni actually is a small program. Ada I think thousands of boards. Kita boleh cari dalam website. Just type website board
Telegram bot list, banyak bot, cuma kena pilih yang most popular lah. Contohnya sesiapa yang pernah guna poll question, ada juga poll dari dalam bentuk bot. Jadi terpulang kepada preference masing-masing. Okey. Jadi untuk edit message saya sudah demo. Jadi apa yang perlu kita edit, kita tidak boleh edit orang lain punya. Macam ni orang lain punya. Kita hanya edit kita punya message, ya. Send a message in save message. Okey. Save message folder. Ini pun walaupun simple tetapi memang saya betul-betul suka dengan function ni, sebab apa saja message yang belum kita hantar ataupun sebagian telah kita boleh save dalam save messages. Di dalam messenger app lain, WhatsApp contohnya, tidak ada setahu saya save messages, tetapi boleh buat save messages dalam bentuk group. Mungkin kita masukkan group dan kita delete members, jadi kita seorang saja. Tetapi di dalam Telegram ada save messages. Jadi ini save messages saya. Ini adalah apa yang saya guna adalah untuk standby message sebelum saya bagi pada pelajar. Ini contohnya agenda dan sebagainya lah. Dalam save messages, just type. This is a draft message. Di atas sini. This is another proper message lah, ya. Jadi kalau kita right click di sini, kalau tuan-tuan right click, kalau bila kita sudah type di dalam save messages, ini button untuk send. Kalau kita right click, kita ada satu menu set a reminder. Actually, Telegram boleh menolong kita remind tentang sesuatu event. Jadi, bila kita boleh send reminder, contohnya kita mahu sekarang pukul jam 9.54. So, 9.55 dia akan muncul dalam kita punya reminder. So, kita boleh schedule. Ini untuk kita saja sebagai reminder. Ini satu function yang mungkin boleh tolong, very tiny epic feature but big impact. Okay. Schedule a message, right? Untuk schedule pun lebih kurang konsep dia dengan apa nama ni? Set reminder tadi. So this is a schedule message. Baru dapat reminder, kalau tuan-tuan boleh nampak tadi, itu adalah terhasil daripada save messages, set a reminder. Ini ada schedule message. Ini pun very powerful feature. Kita boleh schedule message dan hantar pada pelajar kita. Biasanya Telegram akan set 10 minutes ahead, tapi kita boleh pilih lah. Mungkin pada keesokan hari, mungkin esok ada kelas, dan schedule. Dia akan pergi set dalam satu skrin yang berlainan, schedule message, dan kita boleh teruskan hantar message yang seterusnya di dalam skrin schedule message. So another message. Encik Hafizie. Ya. Yeah. Oh, Encik Samsul. Ya. Yeah. Kawan-kawan. Itu apa namanya tu? Itu yang schedule message tadi tu kita mau hantar. Macam mana kita mau kasih, katalah message tu kita mau untuk grup yang lain. Untuk grup yang lain. Iya, macam mana kita mau kasih spesifik di grup, atau kita kena buka dulu grupnya kah? Yes, kita baru, perlu baru buka kita grup kasih ya. Baru kita type di situ, baru kita kasih schedule, begitu? Yes, yes, begitu. Begitu cara. Dia tidak boleh blast untuk kita pilih grup-grup. Tidak boleh. Kita perlu pilih grup tu dan kita kena schedule message grup tersebut. Kalau contohnya kita punya message tu ada di dalam kita punya save messages. Ya. Yeah. Lepas tu kita mau kasih schedule dia pergi grup-grup lain. Boleh tak? Boleh. Boleh. Beginilah contohnya
right click that particular message dan copy text lah, copy text, dan dia akan pergi pada group dan schedule. Jadi kita copy dulu, lepas tu pergi klik group tu, yeah. Buka, mm-hmm. Lepas tu baru apa tu, baru kasih schedule di group di situ, begitu? Ya, yeah, betul. Macam contoh saya copy message di sini, saya masuk Telegram. Saya ada contohnya, saya ada group disertasi. So just right click, paste. Sebab tu saya guna Telegram, paste. Jadi jangan lupa di sini kena right click, bukan terus left click. Kena sini, nanti terus terhantar, terpaksa delete balik. So save the message di sini. Faham. Gitu. Okey. Ya, kalau WhatsApp dia terus send sejak kan? Yes. Dia ada draft sini, kalau cancel you just delete lah. Faham. Okey. Ini ada Dr. Ruth Chua dengan Dr. Sabariah baru masuk. Tadi saya baru balik kepada bot tadi, welcome username, how are you? Jadi saya dah set welcome username, how are you? Instead of yang asalnya ada selamat datang ke Telegram, ini nama group, just how are you sajalah. Ini untuk bot, jadi bila student tu masuk group tu dia macam lebih interesting, macam seolah-olah masuk kelas, kita greet mereka kan. Itu untuk yang bot, dan banyak lagi function bot sebenarnya. Ada soalan lain? Okay, kalau kita set, kita buat group members yang see messages supaya tidak perlu lah. Ya, betul. Kita boleh pin message yang penting, and then kita boleh set group members untuk lihat message yang terdahulu sebelum dia join group. Ya, Encik Samsul. Tadi dia terputus-putus bahkan Encik Fizi terangkan pasal yang bot messages tu. Macam mana sudah mau set tu? Saya tadi tidak clear. Bot messages tadi. Untuk bot, pertama kita perlu tahu bot mana yang kita mahu ambil. Contohnya, saya contoh. Okay, boleh nampak dalam Google saya ni ada, saya type saja list of Telegram bots, jadi ada game bot, Skedi, file to bot, and then ada bot yang boleh mencari video YouTube tanpa kita pergi pada website, web browser YouTube, dan banyak what are useful bots. Ini bot lain, hati-hati ambil yang apa tu, yang bot Telegram saja. Jadi salah satu bot yang saya sudah masukkan dalam Telegram PPIB ini adalah welcome bot. Jadi untuk kita aktifkan welcome bot, kita perlu invite bot ini menjadi group member. Jadi untuk invite group members, kita just klik nama group and then klik this button. Klik button add user ni, and then type alias dan nama bot tersebut. Seperti contohnya welcome bot tadi. CVC? Ya. Jadi nama bot tu ambil daripada list yang tadilah yang kita tengok dalam. Ya. Nanti Dr. Bona boleh eksperimen dengan bot mana yang kita sesuai ambil. Jadi ada bot tu yang kita sendiri tidak faham macam mana mau guna sebab instruction dia berlainan. Contohnya yang ni file to bot, ada bot poll question, saya pun tak masukkan dalam taklimat kali ni. Poll dia berbentuk poll tetapi dia boleh ambil kehadiran. Jadi nama senarai pelajar tu akan tersenarai berbaris sehingga ke bawah sesiapa yang sudah ada kehadiran, begitu. Ada juga bot begitu. Nanti saya kongsikan boleh. Kemudian saya kongsikan selepas penamik, selepas saya masukkan dalam bot ni menarik saya tengok. Memang menarik. Kalau yalah memang menarik. Nama di mana kita tengok nama tu? Macam bot tu di mana kita nampak? Contohnya news bot ataupun okey, news bot Jadi kita dah ditanya. Maaf ya. Okay. Sebenarnya banyak.
Yang kau guna ni namanya apa? Welcome bot, welcome bot. Oh, welcome bot lah namanya. Welcome bot. Dan welcome bot tu pun ada banyak welcome bot. Sebab dia berbilang berbeza developer. Ini ada vote bot ni. That you create post and then use them in channel or ni pun ada alias bot, metric bot. Itu kan kita ambil tu yang ada aliasnya tu, itu yang kita invite tu. Ya, bila kita sudah kenal pasti dia punya nama, kita boleh invite dia di dalam apa nama ni sebagai members. Ada bot yang tidak perlu masukkan sebagai members, ada bot yang perlu dimasukkan sebagai members, bergantung kepada fungsi bot tersebut. Faham. Jadi bergantunglah ya kepada ni. Contohnya saya maaf satu minit ya sebab sudah ditanyakan. Okey. Contohnya saya ini dua semester yang lepas ni saya masih boleh akses grup-grup pelajar ni. Okey. Apa? Saya teruskanlah. Yang set reminder number 3 sebab sudah jam 10. Kemudian schedule message saya sudah tunjukkan, create chat folders. Ini penting untuk pengurusan chat. Jadi sesiapa yang belum ada folder sini, saya sudah ada folder di sini, boleh klik edit. Boleh klik edit and then create new folder di sini. Dan type nama folder. Bila sudah type, kita type chat. Chat mana? Kita akan pilihlah chat pelajar yang berkenaan atau untuk grup ini. Saya suka kumpulkan sebab dalam kes saya, saya ada 10 group of student, 10 group of student, setiap group ada 10 orang. Jadi saya sendiri create group untuk pelajar tersebut dan pelajar masuk setiap group dan 10 group tersebut saya masukkan dalam satu folder. Ini hasilnya lah. Jadi untuk semester ini untuk semester depan saya sudah create 10 grup untuk pelajar ni. Jadi saya akan copy link dalam ni, saya akan masukkan dalam Smart UMS ataupun Smart 3. Jadi pelajar akan masukkan. Ini wajiblah untuk ni. Yang ini grup-grup yang saya sudah create untuk pelajar. Tadi Dr. Alina ada bertanya bagaimana untuk create group. Mudah saja. Klik pada menu sini, klik pada kita punya menu yang sini, new group. Jadi new group sini, dan type lah group sini, group contohnya group students, right? Then klik next. Kita pilih lah kawan-kawan saya dulu untuk masuk group. Macam kes saya ni, saya ada dua nombor telefon. Jadi nombor telefon peribadi dan nombor telefon yang pelajar boleh tahu. Tetapi itu pun pelajar tidak tahu sebab dalam Telegram tu kita boleh hide nombor telefon kita. Jadi saya akan masukkan nama saya dan MB Hafizi nombor 2. Jadi ini ada nama lain. Okay, macam inilah saya ada, ini Hafizi lain ni. Yang betulnya yang ini. Lebih kuranglah sebab saya mau ambil yang MD Hafiz ini tidak dapat. Ini saya tidak kenal. Jadi boleh ambillah. Apa dia? Ya, contohlah kita mau create group tapi studentnya tu belum ada lagi. So macam mana mau kasih create tu group kalau tiada ada punya member? Memang perlu menggunakan akaun isteri lah untuk masukkan sebagai group sementara. Lepas tu boleh remove. Oh, nanti boleh remove juga. Macam tadi yang semester akan datang tu macam apa tu, kau sudah ada dia punya grup kan? Yes. Buat siap-siap. Jadi yang begitu tu maksudnya nanti sudah masuk dalam kelas baru bagi tu student join grup itulah kan? Yes. Lepas ada student join tu baru kita baru kasih remove nombor isteri begitu? Iya betul. Boleh remove dulu. Macam saya sudah remove, ada satu member, saya sajalah yang member saya. Jadi saya menunggu itu pelajar. Okey, faham. Saya menunggu pelajar sini, bila saya klik Appscom S1 2122, saya klik. Lepas tu, saya klik 3-dot button ni. Pergi pada manage group. And then pada invite link ni, boleh klik dan copy link.
inilah yang perlu kita bagi pada setiap grup. Jadi student berkenaan akan masuk, grup satu masuk ini link, grup dua masuk ini link. Begitu. Ini semua ni kita buat di laptop, Syed, bahkan? Saya, kalau saya suka buat di laptop sebab mudah. Oh, okey, okey. Kemudian kita boleh set permission, group type of course private, and then chat history ni for new members patutnya seboleh-bolehnya jangan hidden. Ini kena visible. Sebab kalau hidden, nanti student yang lewat mendaftar dalam group, dia tidak dapat message yang asal. Ini yang mungkin Dr. Bona ada mention dalam Dr. Syafarullah akan ada message dalam ini. Dalam chat, kita set dalam visible. Dalam visible ni, new members will see message when this that was sent before they join. Ini yang terbaik lah bagi saya, visible ni, then you click save. And then permission ni macam biasa, of course kita perlu pelajar kita hantar message, send media, send stickers, embed link, send post. Okay, kalau kita tak mahu student send post, kita boleh off lah. And then change group info, kalau kita tak mahu kita change group info. Right, ini ada slow mode, yang ini ada interval lah untuk menghantar message yang seterusnya. Okay, so tadi saya proceedkan dengan new group. Excel pula manager. New group, and then new group. Okay, click next. Contohnya saya masukkan ini nombor telefon anak kan, begini. Dan klik create. Ini saya sudah create satu new group dan ada dua members. Ini orang yang sama, saya lah, saya ada nombor satu lagi. Jadi selepas kita create group, kita boleh delete. Kita klik X saja. Kemudian remove. Then boleh pergi manage group dan teruskan dengan invite link. Itu cara-cara bagaimana kita buat group menggunakan kita invite satu orang members dan juga kemudian kita boleh remove. Invite link ni, kita boleh juga masuk dalam WhatsApp kan? Yes, yes, betul. Masuk dalam WhatsApp, masuk dalam SMS. Ya, betul. Dulu, pada asal-asal dulu sebab kalau student baru tu, student yang belum betul-betul SEM 1, tahun 1, saya printkan group kelas, kelas group, saya letak di papan kenyataan, di notice board bilik saya. Jadi student scan saja. Create chat folder sudah, manage group sudah, create a poll. Yang create a poll ni pun mudah juga. Ini adalah salah satu bentuk bot juga. Ini balik semula kepada Telegram TPIB ni untuk create poll. Ini saya sudah klik pada tiga button ni, three dot button ni, and then boleh create poll di sini. Yeah. Create poll ni penting lah. Apa yang saya buat dalam create poll ni pagi-pagi tu, cakap how do you feel lah, macam tu lah. Jadi setiap minggu akan soalan berlainan terpulang lah kan. Jadi happy, sad, maybe not sure, contohnya kan. Okay, sekarang saya perlu masukkan emoji. Macam ni susah juga masuk emoji kan, dia tidak ada function. Jadi saya ada satu trick. Dalam pergi website emoji copy, emojicopy.com. Jadi website emoji copy ni, dia lebih kurang emoji yang ada di dalam Telegram. Kita boleh copy sini lah. Contohnya smile. Okay, kita tak smile. Oh sorry, ini emoji media, sorry ya. emojicopy.com. Sekarang sebab student ni suka juga kalau kita main emoji kan.
Jadi kita boleh search, contohnya smile sini. Okay, sudah ada sini, kita klik sini. Kita copy sini, balik pada kita dalam Telegram dan paste macam tu. Macam tu set tadi. Ini untuk entertainment lah, di pagi hari. Kalau set di sini, copy. Sebenarnya boleh juga buat Telegram ni bila kita ada face to face, ya. Dan anonymous voting pun boleh. Kira, kalau tidak mau anonymous, just unclick and then click create. Okay, jadi akan terpapar di dalam group. Boleh juga kita buat poll ni secara schedule. Apa yang kita buat, bila kita sudah ada message schedule, dia ada satu icon di sini dengan tanda merah. Jadi ini adalah schedule message. Di sini klik schedule message, akan pergi schedule message. Lepas tu klik 3-dot button, create poll. Create poll ni pun baru. Dulu dia tidak boleh schedule message. Sekarang boleh. Jadi pagi-pagi tu, kita sudah buat malam tu atau minggu sebelum tu, kita just relax. Duduk saja di pagi jam 8 tu, duduk tengok student ni apa ni berkomunikasi dengan poll, dengan apa semua kita punya schedule message, dengan soalan yang kita bagi dan sebagainya. Kita just tengok di screen saja. Dan standby sajalah kalau ada soalan daripada pelajar. Itu yang sebagai semi-automated teaching and learning. Semi-automatic. Okay. Jadi itu sajalah yang mengenai new poll. Jadi kalau macam ni yang sudah menjawab, kita perlu jawab juga untuk mendapatkan dia punya results. Okay, jadi edit a message sudah, send a message in save message, reminder sudah, schedule sudah, check folder pun sudah. Okay, untuk check folder tadi saya, kalau mau delete pun boleh, just right click, remove. Right? Kalau sudah habis ni, macam ni saya ada daripada semester 2 ni, 2019-20, kalau sudah boleh remove, tapi saya belum remove lagi. So edit folder boleh tukar icon. Kalau mau gambar macam tu, gambar kucing sini pun boleh. Jadi apa yang saya buat di dalam semester yang sebelum ni, saya ada satu main group. Sini main group ni memang main group lah. Apa group utama, kelas group. Dan juga saya ada project group. Ini group kecil-kecil yang dianggotai oleh dalam lebih kurang 6 ke 10 orang pelajar. Sebabnya saya disebabkan MCO, saya mahu buat group discussion. Jadi saya wajibkan student ni berbincang di dalam group discussion. Jadi mereka akan buatlah group discussion di dalam ni. Adalah markah yang saya letaklah, kalau banyak discussion saya letak satu atau dua, begitulah. Dan saya wajibkan mereka untuk buat apa namanya group attendance juga. Ini for fun lah. Jadi student ni agak partisipatif, dia orang suka dengan ni, boleh juga kan. Jadi ini kalau sesiapa yang pandai buat research content analysis bolehlah kan, untuk ada data di sini. Ini saya saja simpan lah, mungkin untuk future research. Okay, ini set a reminder, schedule a message, manage group, create a post sudah. Sekarang saya akan tunjukkan dalam about 5 minutes apa yang boleh kita buat activity teaching and learning menggunakan Telegram. Yang pertama, schedule and agenda. Ini saya suka schedule awal-awal dengan schedule jam 7 3 Mac 2020 ni akan muncullah apa ni message-message yang ada sinilah, contohnya Microsoft Word demonstration 8.05.09.00. Jadi pada jam 8 atau 8.05 akan muncul message begini. Jadi apa yang saya buat, saya copy paste, lalu saya tambah sikit maklumat di situ. Jadi perancangan dia akan makan masa lebih sedikit, perancangan awal tu, tetapi pada actual day, hari kejadian tu kurang sikit bebannya. Jadi ini saya schedule agenda sebab saya guna function schedule a message. Kemudian we can semi-automate our remote teaching. Of course, sekarang student berada jauh daripada kita, dan juga dia boleh membantu kita punya perancangan mengajar pada hari tersebut. Jadi saya suruh student ni sebelum kelas bermula,
untuk menonton video ni, dua ni. Mungkin maklumat yang sama boleh diletakkan dalam Smart UMS, terpulang kepada preference masing-masing. Ini bila saya buat poll ni, saya ada record lah, di where are you now, hostel, 54, cafe, computer lab dan sebagainya. Kemudian pada jam 8 tepat menggunakan schedule message, maklumat ni akan muncul. Yang ini saya, kemudian untuk minggu-minggu seterus saya copy and paste, cuma dia punya tarikh saya tukar. Dan kita boleh edit message yang kita, kita boleh edit schedule message. Maksudnya dalam schedule kita boleh edit dan kita boleh reschedule juga. Ini student yang menjawab. Jadi sebenarnya bukan saya yang ada di depan komputer. Jadi mungkin sebab kerja lain, mungkin yalah. Tetapi how are you today ni adalah dia automatically generate schedule message lah pada 8.03. Student ni menjawab. Kemudian monitor and attendance. Saya minta student ambil gambar lah di mana mereka berada. Gambar yang actual gambar, bukan gambar yang sudah diambil sebelum tu. Dan minta mereka apa ni, tuliskan nama. Sebab dalam kes saya memang susah untuk ingat muka pelajar dan nama pelajar. Jadi sekurang-kurangnya ada ya. Ini adalah attendance dalam grup. Ini sebelum MCO semester 2 2019-2020. Saya minta diorang ambil gambar secara grup. Jadi saya tidak perlu monitor the whole class at one time. So jadi setiap grup ada tanggungjawab masing-masing. Sesiapa yang tidak hadir boleh letak nama yang tidak hadir di sini. Jadi itu cara saya kontrol student dari segi kehadiran dan juga mereka punya group lah, group participation, group involvement dan sebagainya. Bila ini group APK lah, dulu bila mengajar APK tu kan dia by group kan. Jadi ada group 27 ni, Cik Samsul juga yang bagi saya group APK ni, group 27 APK September 2019. Jadi APK banyak aktiviti, saya wajibkan mereka untuk ambil gambar sebab mudah ambil gambar kan, guna Telegram dan ada saja di dalam cloud storage, tak hilang ya. Discussion, submission dan sebagainya, semua submission di dalam sini. Jika diwajibkan submission dalam Smart UMS atau Smart 3, just submit jugalah ya. Secara tak langsung boleh develop e-portfolio. Jadi semua all files are saved by type, photos, videos, files and shared links. Jadi semua ada di dalam, yang ini walaupun 2019, 2 tahun lepas, masih ada di dalam saya punya Telegram. Cuma kalau bimbang hilang ataupun apa nama ni, perlu disavekan di dalam local storage pun boleh. Apa yang perlu dibuat ialah pergi pada grup berkenaan. Contohnya saya mau klik grup ni, Turki. Dia akan save semua gambar. Klik apa nama, three dot button and then export chat history. Ini pun is bagi saya satu function yang very powerful untuk kita simpan sebagai portfolio. Kita, kalau tanya saya, semua ni saya ni dan limit saya sehingga 2 gig. Dan boleh apa nama ni, save dalam folder. Jadi hasilnya dalam format HTML. Jadi bila kita pergi dalam HTML nanti, contohnya saya tunjuk. Tolehkan desktop. Okay. Ini saya banyak chat history yang saya sudah simpan. Saya masukkan dalam folder semester tersebut. Bila saya double click, ini dalam bentuk HTML. Jadi adalah semua ni kita punya record dengan pelajar kita. Ini pentinglah juga bagi saya kan, untuk tujuan apa ni, penilaian sendiri. Itu contohnya untuk export chat history. Okay, mana tadi?
Right, jadi ada soalan lain, ada apa-apa soalan berkenaan dengan Telegram ataupun mungkin berkongsi pengalaman menggunakan Telegram. Jadi saya minta jika boleh letakkan komen atau question lah di sini. Komen lah kalau boleh lah. Jadi boleh masuk slido.com. Encik Hafizi, ada beberapa soalan di chat room. Boleh, boleh. Ya. Ada satu soalan dari Dr. Bona yang tanya kalau ada ahli yang lewat masuk, adakah mereka dapat lihat message sebelum ini atau hanya yang terkini? Okey. Untuk yang masuk lewat, ada option. Secara default, pelajar yang masuk lewat memang tidak boleh melihat message yang terdahulu sebelum mereka masuk. Tetapi kita boleh set untuk mereka melihat history message. Apa yang boleh buat, klik pada button sini dan manage group. Jadi bila manage group, ada edit group sini. Chat history for new members. Secara default, it is hidden. Jadi klik pada sini, boleh pergi pada visible. Ini bila-bila visible sini, new members will see message that was sent before they join and click save. Jadi mana-mana pelajar yang join kemudian dari daripada message yang asal, boleh lihat message yang asal tersebut. Ya, ini penting sebenarnya. Ada soalan lagi? Kalau kita set buat group members, okay. Ya, pin message pun penting. Pin message, jika tidak, just pin message ini, macam contohnya saya ada 1, 2, 3, 3 pin message, kita boleh pin message lagi sini, right click, pin to talk, right click again, pin to talk, then another message, pin to talk. Jadi, kalau boleh lihat di sini, you can only pin 5 message, 5 chats only to the top. Okay, satu lagi Telegram, untuk kes saya, saya ada dua nombor handphone . Sebab sekarang handphone ada dual SIM kan, jadi saya SIM yang pertama untuk yang utamalah untuk kawan-kawan dan untuk rasmi, yang kedua untuk pelajar pun second apa. Yang ini nombor handphone kalau tuan-tuan tengok ada nama saya. Ini yang peribadilah. Ini peribadi semua saya ada sini. Yang nombor dua ni MD Hafizi, nombor dua ni untuk pelajar saya. Yang ini isteri saya pun tidak tahu nombor handphone ni, rahsia. Dan saya ada nombor tiga lagi. Ini saya punya dropship lah. Apa yang menarik ni saya cuba sampaikan, Telegram ni boleh support beberapa accounts. Ya? Kalau dalam Telegram desktop ni ada 3 account. Jadi boleh buat account pertama, boleh just switch saja. Ya? Yang pertama, yang kedua, contoh yang ketiga ni semua ada. Okay. Ada soalan lain? Saya minta maaf lah untuk yang bot tu, saya boleh terangkan sedikit saja sebab memang akan makan masa kan kalau bot ni kan. Tadi yang create folder pak, saya terlepas sebab macam lain kita punya display. Sebab saya guna chat folder. Create. Klik mana tadi? Create folder. Create folder. Create. Create folder. Okay. Create folder. Untuk create folder tu, klik pada edit sini. Edit mana? Edit. Di kalau Dr. Bona sudah ada sini. Kalau yang contohnya tiada ada, yang belum ada folder. Contoh ni belum ada folder kan? Ini saya belum ada folder. Klik di sini. Klik di button di sebelah kiri atas dan akan keluar sini. Pergi pada settings.
pergi pada setting dan klik pada folder. Hai. Dr. Bonus sudah ada apa nama ni? Sudah ada folder? Belum. Belum. Okey, kalau belum, begini caranya. Klik sini. Pergi setting. Lepas tu pergi pada folders. Lepas akan dapat create new folders ni. Sebab untuk saya punya account check ni, dia tidak ada folder lagi. Perlu ada ni. Create new folder. Sebab saya punya ni Mac bah. Macam oh. Line. Yeah. Oh, kalau Mac macam mana kan? Line ni sampai dia. Edit. Saya tengah cari setting tu. Cari setting ya. Yeah. Cari setting dulu. Menurut saya, ya. Saya guna Mac, jadi saya tidak nampak yang Tiga general. Mungkin berbeza tu. Menggunakan Mac tu boleh berkongsi kan? Saya minta maaf kan? Saya pun ada guna Mac juga. Tapi biasa saya guna scroll bawah sekali nampak folder. Pergi setting. Okay. Tadi Dr. Halina ada bertanya tentang manage group. Jadi saya rasa menjawab soalan tu kan? Ya, tuan. Cuma saya punya, saya guna iPhone, jadi macam paparannya lain, bah. Allah, Allah. Terus saya cari ni macam mana create group di dalam saya uninstall balik, masuk balik, install balik kan Telegram macam lain dia punya paparan depan tu. Tu yang tidak jumpa mana mau create group. Saya tanya kawan, lain kau punya. Saya cari malu pada tentang iPhone ya. Sorry. Okay, sabar pak. Itu pun pengalaman baru untuk saya juga. Mungkin boleh dapatkan di sini. Mungkin boleh dapatkan untuk iPhone tadi. Betulnya boleh masuk YouTube ni. Create group dalam iPhone. Oh, cloud storage tu saiznya tidak diberitahu. Saya pun macam sangsi macam mana syarikat Telegram ni menjana pendapatan. Setakat ni semua percuma kan? Salah satu feature yang saya guna penggunaan video message instead of voice message, mengajar juga boleh hantar video message. Ya, betul. Jadi bila kita hantar video message tu, dia ada bentuk bulatan. Itu sangat membantu untuk assessment interview terutamanya untuk student yang ada masalah internet. Ya, betul. Yes, we can schedule a poll. But what you do, if you have created a schedule message, macam ni. So I go back to my Telegram, PPIP, right? Then you have this icon, this is an icon to go to the schedule message screen. Click this button. Jadi this is the schedule message screen. Make sure the schedule message. Make sure it is schedule message. Then you go to this button dalam Telegram desktop. Yeah, pergi then create poll. This is a schedule. So questions. So you can set it as anonymous and then schedule. Dia akan
tulis sini schedule. So when you schedule, you can set the time lah. September 23, so 10 minutes. From now. Example, schedule. Masuk dah 10:30. Jadi nanti 10:40 AM akan adalah schedule message ni di dalam grup PBIB di sini. Okey. Jadi saya kira itu sahajalah. Nanti kalau panjang sangat boleh ambil masa tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh message saya saja. Message gunakan Telegram. Ini email saya. Ini nombor username Telegram saya. Number one. Yang ini pun boleh. MDHafizi1, MDHafizi2. Boleh download presentation ni menggunakan QR di sini. Jadi that's all for my sharing today. Back to you, Puan Adeline. Ya, terima kasih ya Encik Hafizi. Saya rasa sangat banyak maklumat yang diberi dan sangat membantulah. Khasnya kita boleh menggunakan Telegram sebagai satu salah satulah alat yang membantu dalam pengajaran dan pembelajaran kan. Ada soalan lagi kah? Ada soalan lagi dari mana-mana peserta sini? Ada? Boleh tanya soalan saya. Okay. Ya, kalau ada soalan kita boleh ada satu ke dua soalan lagi lah kan? Boleh kan? Saya ya, Dr. Wana. Ya, silakan. Ya, Dr. Wana. Apa fungsi new secret chat tu? Oh, secret chat. Oh, okay. Alright. Okay. Untuk secret chat tu, contohnya, saya hantar. Dr. Bona ada sudah join ke dalam ni? Dalam. Ada. Ada kan? Okay. Saya cuba send message pada Dr. Bona. Okay. My message. Fungsi dia kita boleh letak timer. Jadi timer di dalam apa nama message kita sebab untuk beberapa ketika contohnya satu minit dia akan hilang sebab dia device independent. Maknanya kalau kita hantar message dalam ketika contohnya Dr. Bernard guna iPhone, jadi message tu akan hilang di iPhone, dia tidak save dalam cloud storage. Itu fungsi cloud secret message. Oh. Dia tidak simpan, dia tidak jadi history. I see. Ini tentang history. Okay. Ya, bolehlah juga. Saya jarang gunakan secret message. Kecuali ada secret friend kan. Mau ada girlfriend barulah ni. Ya, ada girlfriend boleh lah tu. Saya kalau kreatif, saya pernah juga mau terfikir menggunakan secret message ni, secret ni untuk contohnya memberi soalan pada pelajar. Tapi mungkin tidak berapa efektif. Kecuali kalau one to one pada pelajar tersebut. Lepas tu hilang message tu. Okay, thank you. Saya rasa tiada soalan sudah kan? Ya, boleh kita ambil satu gambar kumpulan kita. Minta yang boleh, kalau boleh rakan-rakan di sini tolong pasang kamera. Kita ambil satu gambar lah bersama Encik Hafizi ya. Ya. Ada siapa yang boleh on your camera? If you can on, Dr. Bona sudah. Dr. Kevin, Dr. Syafarura. Okay, Puan Nur Syafika, Puan Chang, siapa lagi? Ya. Yes, any more? Ya, ada lagi? Yeah. Alright, smile and we take a group photo now. Ya. Ya. Nah, sudah. Okay.
Terima kasih semua. Terima kasih kepada Encik Hafizi Hasnia. Kalau ada soalan, saya rasa masih kita boleh try tanya juga lah Encik Hafizi. Boleh, ya. Boleh. Terima kasih. Memang sangat bermanfaat untuk kita semua, khasnya dari segi mempelajari Telegram. Saya rasa kebanyakan kita belum pernah try guna Telegram untuk tujuan ini, ya. Dan terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you so much. Terima kasih Dr. Elin, terima kasih ya, Dr. Sama-sama. Thank you. Terima kasih Encik Hafizi. Ya, jangan lupa isi kehadiran, atau sudah saya bagi link juga di Telegram group kita nanti. Atau sudah. Bye bye. Thank you semua. Keep in touch.